Inna wali jadatina wa husnila mu'alib azal kitab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malika middin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fid-din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini. Amin. Wa ayyakuna al khuffani satiraini. Ya. Wa ayyakuna al khuffani satiraini limahallin. Lima halli ghaslil fardi minal qadamaini bika'baihima. Dan syarat yang kedua daripada bolehnya memakai dua sepatu khuf. Khuf itu sepatu musim dingin. Pertama kan semalam syaratnya bahwa memulai ia memakai kedua khuf itu sesudah sempurna sucinya, artinya ibah baudu sempurna hanya dipakainya sepatu tadi. Satu. Yang kedua, wa ayyakuna ay khufani, adalah kedua-dua itu khuf, keduanya itu sepatu satiraini, tertutup keduanya, tertutup sepatunya itu bertutup. Lima hal li ghaslil fardi, bagi tempat basuhan yang wajib. Minal qadamaini, daripada dua kaki, dua tumit. Bika'baihima, dengan dua mata kakinya. Jadi nang kaya sepatu bola tuh, nah sepatu orang main bola tuh. Jadi bertutup. Sepatunya bertutup, lain sandal kan bertutup ya lah. Sandal capal. Kalau sandal nan bertutup, Bang. Cuma harus bertutup. Jadi tumitnya ini bertutup juga. Palau kana dunal Ka'bah ini, maka jikalau tidak ada, palau kana jikalau ada keduanya itu khuf tadi. Dunal Ka'bah ini kada pakai dua mata kaki, maksudnya terbuka nih, kada bertutup. Dua mata kakinya ini kada tertutup. Kalmidas, seperti sandal. Lam yakpil masu alaihima, tidak boleh, tidak cukup menyapu atas itu kedua sepatu tadi. Jadi amun bersandal dik pacul sandalnya yang lah. Ini kisah anu. Ya aja Ustaz malam apa ya? Ini pelajaran ini sebenarnya kada berlaku pang di negeri kita, kenapa ya? Karena kita ini kada dari musim dingin ya panas juga, musim panas ya dingin juga. Kalau orang seperti di Amerika, di Afrika, segala di Bosnia, di mana-mana bejakin semingguan, salju turunan. Amun dipacul baju bisa kering. Ah, bebaju wae, beuduk kayak apa? Mun besepatu, basuh sepatunya. Sepatunya nang dibasuh. Nah, itu maksudnya kada dipacul tuh. Wal muradu bisatiri huna, dan yang dimaksud dengan penutup di sini al hailu, yaitu dinding. La mani arruyati, yang tidak menghalang penglihatan. Artinya tarang. Lainnya kayak sepatu biasa tuh kan kadap. Ya kita kan tahu pang kayak apa sepatu ini, sepatu yang ini dimaksud nih lah. Intinya sepatu musim di. Wa ayyakuna asatru min jawanibil khufaini, dan adalah penutup itu dari arah min jawanib, dari higa dari sisi itu dua khuf. Jadi nang ba kandang nang ba betutup itu higanya. Nah, kayak paling nah, jadi di sebelahnya tuh nang betutup kayak sepatu binian rajin tuh.
La min a'lahuma, bukan daripada atas keduanya. Tapi di atasnya berbuka aja, ini di bawahnya nama tutup lawan higanya. Coba ikam ngina kalau ada kamus tuh cari gambar sepatu khub tuh. Kayak apa? Hah. Apa? Dibuka. Oh, ini Google ada tuh. Google search kada pulsa. Cari ha sepatu khub kayak apa, gambar khub tuh kayak apa? Hati kan. Nang kedua, nang ketiga pulang. Karena ini kada terpakai aja, makanya kita laju sedikit. Wa ayakuna mimma yumkinu tatabul basya alaihima. Dan adalah kedua itu sepatu mimma dari sesuatu. Firza berapa hari semalam? Garing. Boleh sampai kasih 14 hari kah? Lumayan juga tuh, ramai juga di rumah, berjalan kemana-mana. Firza pelih hari ya. Ini berlemak bang, nambah garing. Ayah Firza, lawas saya sudah hendak di Firza, cuma belum dibolehkan ya lah, 14 hari jalan mamanya Firza, lawas saya hendak sudah. Nah, cuma dia orang 14 hari ya. Supaya ada ragu-ragu lagi ya Allah sehat gitu nah. Kalau 2-3 hari sekali kesini garing pulang nah, berarti belum lagi. Jadi kan anak bulik harus garing. Kecuali Zaki. Zaki enggak boleh garing karena kalaunya garing pun abahnya kada akan mengambil bebek sehat. Barakit-rakit kau lu berenang-renang ke tepian. Basakit dulu berenang bersenang-senang kemudian. Ya. Sekalinya si Ibnu Mubarak tuh ngenan tuh kah? Itu kah? Iya. Sekarang tahu kan abahnya orang memadahi. Oh, ya. Apa sih? Siapa yang sakamar ininya? Jaki. Anu kah? Ini kah? Apa? Bentul bencol, bincul-bincul kah? Dia apa ini? Dia apa ibuannya? Dia sakamar setan. Hah? Dia sakamar. Aja. Wa ayakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihima, dan adalah kedua itu khob tadi dari sesuatu yang memungkinkan tatabul masyi alaihima. Napa tatabu itu maknanya meneruskan perjalanan, mimma yumkinu yang tatabu, yang berikut-ikutan, yang apa, terus menerus berjalan atas keduanya. Maksudnya apa ya? Sepatunya itu kuat. Nang kau berjalan terus, amun hanya ingin sini hanya kegembut paget sandal sudah, itu kada usah itu. Hanya ingin rabit sepatunya. Nah, ini harus paling kada 3 hari. Tahan sepatu itu kada bawa paculan 3 hari berjalan. Apabila sepatunya kada kuat, kada boleh. Litarat dadi musafirin, supaya berbulak-balik musafir bi hawa ijihi, pada keperluannya. Min hatin, daripada menurun, watir halin dan naik. Nah, maksudnya apa? Keperluan untuk turun naik gunung gitu nah. Jadi sepatu itu kan 3 hari ini boleh kada bepaculan, tapi sepatunya harus kuat. Amun hanya berjalan sampai ke ulin rabit, kena paget misalnya. Nah, itu kada usah. Wa yukhadhu min kalamil musannifi kaunuhuma kawiyaini, dan diambil daripada perkataan musannif kedua-duanya itu adalah kawiyaini. Napa kawiyun? Kuat kedua-duanya, maksudnya nang mampu untuk berikut-ikutan dalam berjalan, maksudnya supaya kawa bulak-balik, maksudnya apa? Kuat sepatunya. Sepatunya kuat. Bihaisu yamna'ani nufuzal ma'i. Nah, kuatnya tuh kayak apa? Sekira-kira menegah itu keduanya sepatu tadi, nufuzal ma'i, tembusnya air. Jadi anti air sepatunya tuh. Lain sepatu kayak kita namain bola gajin kan, nah, olahraga tuh mun basah juga. Ini sepatu khob ini kada basahnya di dalamnya, kada tembus air. Sepatu tentara tuh kan tembus air lah. Sepatu bot. Sepatu bot itu betul-betul berdetaannya lah. Ya kalau ikam kini tapa bini orang Afrika kah, kini nang hirang berdetaan. Tapa bini orang mana kah, ya lah.
ada tahu wah ini enggak ada tahu ikam nasib ikam di ulun sate kan mungkin ulun di kampung ai badiam. Iya wah ini. Tapi kainanya belum tentu lagi. Kada berto, kada tentu si jaini badiam di Muara Tewe yang lah. Bisa juga tak anjir. Atau tak mana ngarannya tuh nasa Marinda, kadalem Sangkulirang jauh lagi. Tuh benar. Bah, kalau ada jaki ini kan kada sejuta separaan ya nyar tuh. Dua kali 2 juta paling ada. Tapi mau ada jaki hanya mana aja di situ yang lah makan gratis dulu. Lawan bininya, bini bibinnya wadah jaki ini bungas bu, bungas bungas. Nang bungas aja apa? Nang ada bungas banyak kayu. Nah, wayustaratu aidan tuhuratuhuma dan disyaratkan pula itu khub tadi napa? Taharatuhuma napa? Suci. Terus yang jadi usaha terus ini karena ini kada terpakai aja kita tadi. Ya mungkin kayaknya terpakai. Paling tadi kan ada bayang-bayangannya lah. Walau labisa khufan pauka khufin, jikala ia memakai khuf di atas khuf, maksudnya dua lapis. Sepatu dua lapis. Kenapa? Lisyiddatil bardi. Kenapa? Karena bersangatan dingin. Uma baju dua lapis biasa, sepatu dua lapis biasa lah. Ada. Sandal dua butir jangan disuai kem lah. Tapi ini sepatu khuf ya. Masalah misalnya mun dua lapis nih. Fa in kanal a'la salihan lil mashi, fa in kanal a'la salihan lil mashi, maka jikalau adalah atasnya, jikalau nang di atasnya nih. Kan dua lapis tadi. Nah, di atasnya itu salihan, bagus. Lil mashi bagi disapu. Dunal aspal bukan yang di bawahnya. Jadi yang sepatu nang di atas tak bagus, nang gisan disapu nih. Sahal mashu alal a'la. Sah menyapu di atasnya. Jadi sepatu nang dua lapis tadi jadi nang di atasnya nang disapui, tapi ini bagus disapui. Nah, maka itu kenapa boleh. Wa in kanal aspalu salil mashi bang. Maka jika adalah nang di bawah nang patut dibeso nang disapu. Lapisan nang kedua nang disapu nih nang tak bagus. Dunal a'la bukan nang di atas, sepatu di atas kada bagus disapu. Ma pa masal aspala, maka dia menyapu nang di bawah sahha jua. Napa tanya? Sah. Nah, cuma ikam kada betamuan lagi lawan sepatu ini nih. Mun sepatu bola dua lapis padahal orang gila warai. Pusat mulai lagi halus kada sampai sepatu. Sepatu ujian kan minjam bahari ujian men ujian madrasah minjam ujian sanawih minjam. Padang ujian teman minjam. Pas semalam olahraga lo buahnya di komplek itu banyak pesepedaan, nah, sepedaan. Sepatuan buahnya. Pusat di sono kada sepatu besandar. Nukar aja sepatu juga ya lah. Nukaran ini desa nyaman besepatu bang kamna. Jalan sandalnya ya lamahan sepatu tak dingin betis, cuma sekali dibuka sepatunya bepaluhan betis. Macam-macam ai mun sekali ha makanya kada bemasam masih. Mun sampai seminggu kada betapas. Kucing gan rabah. Awil a'la atau dia apa? Menyapu nang di atas. Pawas salal balalu lil asfali maka sampailah basahnya ke bawah. Sahha juga. Jadi nang disapunya nang di atas, tapi baba anu basah aja sampai ke bawah tuh boleh ja. Saha boleh. In kasadal aspala. Jika dia ma baniat nang membasuh di bawah. Au kasadahuma. Atau dia bertujuan kedua-duanya. Membasuh nang di atas lawan nang di bawah. Ma'an besertaan. La in kasadal ala fakat bukan maksudnya kada sah jikalau dia bertujuan membasuh nang di atasnya saja. Nah, ini wa illam yaqsid wahidan minhuma maka jikalau tidak berniat satu di antara keduanya maksudnya kada berniat membasuh di atas kada membasuh di bawah kada kada dan niatnya hanya anu aja mau menyapu ara. Niatnya apa? Pian besunan di atas di bawah. Kada daya. Nah di bawah bang kada ditahu juga. Pokoknya aku sapu bang dia.
bal kasadal masha, bahkan dia bertujuan apa, menyapu fil jumlah pada keseluruhan. Jadi intinya aku ini menyapu beritaan tasarahai kananang di bawah kanan di atas kah ajza, itu mencukupi aja, boleh saja fil asah pada pendapat kau nang asah nang sahih. Terus wayus wayam sahu wayam sahul mukimu yauman walailatan, dan menyapulah orang nang bermukim, orang nang berdiam kada kemana-mana, misalnya kan di rumah aja berdiam, tapi karena kadidinginan benar bebaju jaket macam-macam sampai besepatu khub nih, tapi kada kemana-mana, itu boleh dia kada memacul sepatu tadi dan dia sapu ketika berwudu membasuh batis, itunya kada dibasuhnya batisnya, disapunya aja nah khubnya tadi, disapunya aja kayak itu. Itu berapa tahun, berapa hari kawannya? Sehari samalah. Sehari samalah. Sama laman. Hari Senin pagi sampai Senin so Selasa, Selasa so sore. Sorenya sampai yang maghrib itu sudah pacul sudah. Jadi kawa untuk sehari sama laman. Wayam sahul musafiru, dan menyapulah oleh orang yang musafir. Nah, mun nang berangkat ke mana-mana pang berjalan ke Tinggarong situ. Berjalan jaki bulik ke Samarinda, jalan kaki 4 bulan. Iyalah, nah itu berapa hari? Salah sata ayamin bilayalihinna, yaitu tiga hari dengan malam-malamnya, berarti tiga hari tiga malam. Al mutasilati biha, yang bersambung dengan itu malam tadi. Jadi jaka kita lah Senin lawan malam Selasa, atau Selasa lawan malam Rabu, Kamis lawan malam Jumat. Nah itu. Jadi subuh Jumat sudah selesai sudah. Sawaun taqaddamat au ta'akharat, sama adalah tardahulu atau tadudi. Maksudnya hari Senin atau malam Senin misalnya. Pokoknya hitung 3 hari 3 malam. Senin memakai, berarti sampai hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Berarti malam Kamis. Wabtidaul muddati tuhsabu min hina yuhdis. Dan dimulai masa itu